Saya bersyukur kerana saya dijemput sebagai tetamu alumni pada tahun ini. Dan saya, kalau kata perasaan gembira tu, saya amat gembira sebab saya masuk kembali ke Dewan Tekun Chancellor ni selepas 22 tahun. Dan bila saya tengok graduan-graduan pada tahun ini, sebanyak 550 graduan. Dan saya amat berbangga pada hari ini bila mana graduan-graduan ini telah menamatkan pengajian mereka. Banyak perubahan. Zaman saya dahulu, kita cuma nampak sampai kolej ke-9 saja. Tapi sekarang, kalau tak silap saya tadi, sehingga kolej ke-12. Dan kawasan-kawasan di sekitarnya sudah dibaik pulih, semakin cantik. Dan saya berbangga hari ini actually. Pesanan saya kepada pelajar UM is very simple. To get an A is simple, to maintain that A. Bila kita nak dapatkan A itu senang, tapi kita nak maintain A itu adalah benda yang paling mustahak.